Tapi rasanya gimana pas ya, pertama jalan-jalan kali? Jalan-jalan ke Eropa. Ke Eropa. Pasti excited banget. Jadi tadi tuh pas di YouTube aku ceritain. Waktu aku PDKT sama Hairi, aku tuh sempet sebulan lamanya nyuekin Hairi. So cantik lu. Iya, justru karena gue jelek, jadinya gue cuekin. Karena aku tuh, tapi ini demi Allah, ini aku insecure banget. Jadi waktu pas kenal, kan dari aplikasi dating, pindah ke Instagram. Lihat Instagramnya kayak, wah ini mah bocah kaya nih. Foto-fotonya ke luar negeri semua gitu waktu itu. Ditambah pas tau rumahnya di mana? Di Jaksel. Ya, anak Jaksel. Terus anak Bekasi pinggiran kan insecure gitu kan. Terus pas aku cuekin tuh sebulan setengah. Baru abis itu pas ketemuan, aku bilang, maaf ya Hairi, aku sebulan setengah nyuekin kamu. Iya emang kenapa? Aku insecure karena aku lihat Instagram kamu tuh semuanya udah pernah ke luar negeri. Aku belum pernah. Tapi ternyata kamu orangnya baik, nggak sombong, nggak ngerasa jumawa ya, gitu. Ya, ya, ya. Nanti kalau kamu keluar negeri lagi, boleh nggak aku ikut? Demi, beneran lo ngomong gitu? Demi Allah. Terus dia bilang, terus dia bilang gini, boleh tapi jangan berdua ya, kalau berdua doang aku nggak boleh sama mama aku. Dalam hati gue, soleh banget nih anak. Poin plus. Padahal Kiki udah, hayo dong gitu ya. Padahal ayo tante yang bayarin gitu.